subscribe Berita Surakarta. Cuma motor siapa lagi? Dalam rangka apa Mas dari Pak Dubes India ke? Ya, memberikan selamat sekaligus mau mengadakan event di Solo. Oh. Dan ada beberapa kerjasama yang lain. Event apa Mas? Event budaya atau event apa? Nah, kok rambut takon nih, Mbak. Nah, tadi kita mau wawancara, kita merkengko. Iya. Ada nanti ya. Biar dipastikan dulu ini beliau anu. Kapan Mas, tahun ini juga? Tahun ini, nggih. Berarti acara tingkat internasional. Pertengahan tahun. Tingkat internasional. Mm-mm. Pertemuan atau apa? Belum. Beliau baru mau jalan-jalan muter-muter itu tadi. Kalau untuk bentuk kerjasamanya gimana Mas? Nanti ada. Tapi mau kita jajaki dulu ya. Berapa spot Mas di Solo yang nanti ya. Kalau sudah pasti aja. Nasional. Di bidang apa Mas? Ekspor impor atau? Teknologi. Adrian sempat mengucapin selamat ya Mas ya. Itu sempat bahas politik juga. Iya, ada sedikit beberapa. Tadi mau ke Taman Balekambang gitu Mas. Mau ke Taman Balekambang. Mau survei untuk eventnya. Eventnya jadi nanti diadakan di Balekambang. Belum tentu. Maka lagi survei. Tempat nawari lokasi mana sih? Nantilah kalau sudah pasti aja ya. Kalau untuk bidang kerjasamanya itu kira-kira bisa direalisasikan tahun ini atau tahun depan gitu Mas? Ya nanti, baru dijajaki ya di bidang AI, teknologi. Di bidang teknologi berarti nanti kerjasamanya apa SDM atau gimana? Nanti baru dijajaki.
di yeah. Solo Tadang Pak? Nanti, enggak ini bukan untuk Solo, bukan untuk Solo saja. Oh, yes. artinya di bilateral antar negara gitu. Nanti baru dijajaki. Diberi selamat. Diberi ucapan selamat tadi selamat. Seperti apa? Ya, untuk kemenangan dan lain-lain, ya. Siap. Yes, ya. Yes. Subscribe Berita Surakarta.